Woi 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 woi. Wah, gua merinding lagi lu nontonnya, guys. Halo guys, balik lagi dan Rox di sini. Di video kali ini gua akan masuk ke Teater Mechanicus lagi, dan ini juga quest Lentera Dalam Laut. Ini adalah quest terakhir untuk nge-unlock ini, ribuan cahaya lentera. Yang artinya kalau ini terbuka, nanti kalian juga bisa belanja karakter bintang 4 yang ada di sini, men. Kan? Video leak gameplay dari Hutao itu sudah ada. Ya seperti biasa, biar saya tidak di-shipping sama si MiHoYo, nanti gua akan sensor sebagian. Oke, jadi ini sumber videonya itu dari Twitternya si Tuan Zhang ya. Oke, ternyata untuk kupu-kupu yang di elemental skillnya itu cuman gambar simbol doang yang muncul di layar, guys. Dia itu menghilang pada saat dia nge-charge attack ketika elemental skillnya aktif ya. Emang bener-bener cute ini setelah. Wah, ini kayaknya bener-bener invincible deh. Kok itu di sensor, bos? Nah, ini dia pakai grafik lo nih, kayaknya main HP nih, Pak. Itu jelek banget itu efek setannya. Nge-spam charge attack gitu. Oke, di sini juga ada animasi di mana Rosaria itu ambil elemental skillnya juga, elemental burst. Ini animasi di mana Rosaria itu ambil elemental burst, cukup keren ini. Seperti Child juga ya animasinya ya, waktu si Child ambil elemental burst itu yang pakai tombak itu. Wah, ini sepertinya gede, men. Douda. Koto wa kaiketsu shita. Sore nara ii. Apa kamu benar-benar tidak akan pergi untuk melihat Lentera? Hita ga ooi tokoro wa suki de wa nai to itte hasu. Tidak suka tempat ramai ya, terutama pada saat ini. Tokuni. Sou da zo. Sugoku koumoshii shikana da. Ayo kita lihat bersama-sama. Isshoto tenshin-kun. Shosen tada no shoto da. Hita ga tsukutta hikaru gomi ni kyoumi wa nai. Iya. Seenggaknya kan lihat aja gitu loh. Jujur aja gue pribadi tuh pengen banget lihat Event Lantern gitu secara langsung. Omae tachi dake de itte kure. Et dah bang Xiao, susah banget diajak jalan. Ayolah, come on lah Xiao. Bagus nih eventnya, gue juga pengen lihat. This is it guys, the best scene di Event Lantern Ride. Okuru no wa koko made da. Shiro no naka made wa tsuite ikane. Tunggu sebentar. Mada nani ka aru no? Omae mo kaitou sai de matsurareru eiyo nan daro? Are wa hito ga ooi no suki de wa nai. Tidak suka kerumunan orang banyak ya. Nani mo nayami no nai. Odayaka ni kurasu hitobito. Are wa satsuriku to tomo ni ari sugita. Kugyou ni nare sugite shimatte iru. Kōfuku na hitobito to issho ni iru no wa. Hanashi wa koko made da. Dewa mata. Tada no nigiyakashi ga shumi na no ka? Oi, kore wa rekki to shita matsuri nan da zo? Rekki to shita. Mou ii. Daga ki o tsukero. Nanika kiken na me ni atta toki wa. Kalau kamu berada dalam masa, sebut saja nama aku. Asik. Kanarazu kaketsu. Omae demo. Kono Liyue demo. Subete no akari. Soshite he. Oke, kita kembali lagi. Oke. Asli ini cakep banget. Duh, musiknya itu loh guys. Wow.
Gila, indah banget. Gila. Wah, gue merinding lagi lo nontonnya, guys. Wah, emang musiknya bahaya ini musiknya nih. Do you see that show? Huh? Nah, nonton juga kan lo? Ditipu kan? Lihat itu matanya, ha? Anjir. Oh, gila, indah banget lo, men. Gue pengen banget lihat secara langsung event Lentera ini. Nice, gila sih. Wah, ini udah berapa kalinya gue nonton scene-nya tuh tetap aja merinding loh, coy. Asik sekali. Oke, jadi sahabat setia sudah terbuka dan gue pengen pilih Ningguang karena gue belum punya ini. Sebenarnya gue pengen pilih ini juga sih, si Xingqiu, karena butuh satu lagi untuk dapetin konstelasi 6-nya karena gue juga belum dapetin si Ningguang, jadi gue pengen pilih ini. Oke. 1000. Alright, ini pertama kalinya saya dapat Ningguang nih. Dan ya, ribuan cahaya Lentera juga sudah selesai, sudah terbuka ya. Persiapan material, Portal of Wonder, quest selesai. Gila, situsinya mantap sekali, bro. Oke, stage 3. Waduh, gue gak minat sama ininya sih. Gak begitu minat sama ininya, sama kartu namanya. Oke. Waduh, ada hero suit ternyata disini, lupa belum diambil. Astaga. Yaudah, ntar aja lah. Oke, kali ini kita coba tingkat kesulitan yang ke... ke-7 udah ada tuh. Ya adalah ke-7 kalau gitu. Barbara. Ada 3 ya. Kacau nih, Pak. Oke, kalau gitu di sini saya pasang yang water dulu. Di sini baru ice. Di sini api. Kalau di sini gue pakai saya listrik. Di sini saya pasang ice. Iza. Oke. Sementara itu aja dulu. So let's go, my friend. Ini nggak ada lubang buat ngelempar hilicer apa? Bentar, kayaknya di sini. Itu trik aja dah, Pak. Kayaknya jangkauannya juga udah ini ya. Ayo hajar, 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 hajar. Makan tuh. Ayo naik atas, bos. Nah, yang di sini saya pasang air, 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 air. Terus, oh, bentar bos, bentar bos, bentar bos. Di sini kayaknya bagus api dah. Apinya kayaknya di sini bagus ya. Oke, di sini aja apinya. Oke, 4. Di sini bagus, gue pasang 4 juga deh, bos. Di sini listrik. Oke. Loh. Oh, belum cukup. Coy. Ruin Hunter, oke. Okay. Gue ngeri lawan Ruin Hunter, jadi kita skip dulu aja dah. Kita lewati ya. Ini Hilicer dan juga Hydro sama Churl. Udah terbuka belum sih? Udah kebuka ternyata, my friend. Lewas kalau gitu. Api, 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 api. Nggak ada, Pak. Aduh, Pak. Oh, iya, iya, bentar, bentar. Kita pakai jin di sini ya. Gue rasa yang di atas itu udah cukup sih. Buset, ada yang lari pakai maling.
kita lempar aja di sini. Nah ini kemarin nggak terbang gitu loh, nggak kesedot pak. Sekarang udah bisa. Oke, so far so good, nggak ada yang lolos. Oke. Ini juga jinnya lagi gue build guys. Sini pasang ini dulu lah, pasang ice. Kita main melt di sini. Kita coba dua dulu ya, sisanya nanti dua di atas lagi. 4. Yang di sini kita pasang listrik. Ruin Grader, aduh parah sih. Elemental Mastery Hydro Pyro menyerang dua kali berturut-turut pada musuh yang sama. Aduh 300, udah skip dulu aja lah. Ini poinnya juga masih baru 200 juga. Kira-kira meta chillnya di mana ya? Gue bisa build satu lagi sih ini. Gue pasang buff di sini aja kali ya, kita pasang buff. Oke, kita coba dulu sebegini. Meta chill-nya di mana sih? Oh, dua sisi ternyata. Semoga yang di bawah bisa hadapin ya. Oke, so far so good, nggak ada masalah sih nih. Yang di bawah, yang di bawah. Waduh, yang di bawah bisa lolos nih pak, bahaya nih pak. Yang di bawah kita pasangkan listrik. Ini baru ronde 3 loh kambing. Di bawah aman gak? Aman, aman. Ini gue wasin pakai ganyu juga di sini. Aduh, harusnya gue pakai ini ya, pakai air atau itu bagus. Oke sih, kayaknya aman. Udah no problemo, no problemo. Yang device bantuan itu mana ya? Bukannya ada gitu biasanya? Oh di atas. Defense kalau gitu gue beli yang ini 160 attack hydro 50%. Oke, yang elektro. Gue kayaknya bisa pantau dari atas deh cuy. Oke, let's see, ini kayaknya menghilangkan jalur adeptus ya. Oke, 40 tutup jalan adeptus. Wanjai, wanjai. Woi, 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 woi. Maling, maling. Maling! Kenceng banget larinya. Buset bang, bang. Oke, yang di sana aman, aman sejahtera. Astaga, lolos satu dong bang. Kayaknya yang maling di bawah nih pak. Kenceng banget larinya. Mantap. Lulus satu berarti. Ya. Ini baru ronde 4 kambing. Aduh, wah suwe nih. Iza. Ganza ga hachiku. Wah, kacau asli ini gara-gara yang merahnya nih mah. Harusnya gua pasang 4 juga di bawahnya. Wah, gua gak lihat tadi. Elemental Mastery Cryo, Attack Speed Electro.
Oke. Aduh, Rengar kayaknya di atas deh ya. Aduh, harusnya tadi gue coba ini juga sih. Di bawah gimana? Di bawah aman kah? Oke. Ayo, slow down, man. Yang di bawah, malah jatuh lo, kampirin. Oke, ronde 5 selesai, buset. Attack Hydro. Si Ganyu malah mendesak. Waduh, Ganyu. Anjay. Ini gue bisa. Wih, gak bisa ya. Cek lemahnya gak bisa juga ya. Woy, bang. Halo bang, jangan lewat bang. Woy. Oke, mantap. Mantap sekali. Di bawah gak ada kan? Okay, nice. Hampir aja bos. Mam. Woi. Oh no. Astaga. Dua lulus kambing. Yah.